Testi, selamat sore. Semoga kalian apa ya? Aku mau bilang have a nice weekend. Aku baru selesai kerja dan kebetulan nih aku ada acara ntar jam 7. Nah, daripada aku bengong dan hari ini salah kostum dong, pakainya yang tangan-tangan panjang karena dibilangnya bakal dingin. Udah pakai-pakai kardigan. Aduh, mana warna hitam lagi. Cuaca di Alberta ini lagi ngaco deh. Kadang dia hujan, dingin, terus sekarang yang panas menjelita lalala dong-dong gini. Ya udah, aku biasa menjemput si tante rambut merah, mau culik dia. Daripada dia di dapur terus kan, jadi kita mau nge-mall hari ini. Gila dia, rambut merah, baju merah, halo, tas merah, semuanya. Rambut merah, sepatu doang, Cip. Iya lo, lu harusnya sepatunya merah, matching sama tas. Guys, jadi aku udah di mall ya sama Tante Vera. Dia lagi pesen makanan di sana. Ini aku lagi urut basah. Ini aku makanannya bourbon grill. Itu ada mie. Oh, itu favorit gua. Tiap kali pesan selalu itu nih guys, nih. Mie sama ini. Nah, sekarang kita lihat si Tante Vera apa isinya. Gila sih bukanya. Nih, dia pesan nasi goreng, sama bourbon, sama beans. Beans. Yes, mari makan. Kita mau ke H&M. Lihat, ada nggak yang sale-sale diskon-diskon gitu. Dia... mana si Tante Vera? Tadi dia katanya ketemuan di sini. Wah, wow, like this one. Suka banget yang kayak gini-gini. Berapa nih harganya? Warnanya oke banget. $30. Ambil nggak? Udah banyak sih gua. $3. Serius. $3. Kayak gini kan? $12. Atasan ini berapa? $6. Lucu sih. Aduh, tank top, suka deh warnanya. $6. Oh, ini ada yang kayak tutup kayak gini, lucu kali ya. Nih, akhirnya gue tertarik juga sama baju tempat fitting room-nya, guys. Coba yang antri kita guys. Akhirnya aku ambil semua, suka sama semuanya. Aku sebenarnya udah mau tidur, tapi aku ingat aku belum cuci muka. Ini seperti kalian lihat, oh my gosh, ini makeup sudah luntur. Dan aku pengen nunjukin sama kalian ya, aku night routine-nya gimana.
aku paling anti yang ribet-ribet. Jadi anti ribet-ribet. Oh gosh. So, aku menggunakan ini wipe. Aku pakai yang punya bayi ya. Katanya tidak disarankan harus pakainya yang benar-benar kayak makeup wipes gitu. Tapi ini sebenarnya aku pakai hanya untuk yang di mata aja, dan menurut aku ini sangat-sangat gampang banget untuk mengeluarkan noda-noda di mata. Dan ini murah banget harganya guys, ini cuma $4. $4. Terus tuh dapatnya isinya 64. Aku suka banget ini karena dia untuk kulit sensitif ya. Ini sebenarnya buat bayi sih, sebenarnya buat bayi. Tapi aku cocok banget sama ini karena selain dia itu, dia juga apa sih kayak nggak mengandung kayak parfum gitu. So, seperti ini. Tahu nggak sih kalian, cuaca di luar tuh lagi jelek banget. Oh, what? Wait. Tadi aku mau coba mau pakai mikrofon baru, cuman nantilah ya untuk edisi unboxing bareng-bareng. Jadi aku tuh ada beberapa pesanan online yang belum aku buka, dan sengaja aku belum buka karena aku pengen bukanya bareng-bareng kalian. Abaikan ya ada suara-suara ini karena di luar itu angin lagi kenceng banget, gak tau deh. Harusnya ini tuh masih summer, tapi sekarang itu kayak hujan terus. Di tempat kalian gitu juga enggak? Nah, jadi aku berusaha untuk mengeluarkan semua ini ya. Aku enggak terlalu suka yang kimia-kimia guys. Jadi kalau bisa senatural mungkin produk yang aku pakai. Ya kan? Ini kan yang penting, pokoknya yang penting ini untuk eye makeup. Dari dulu enggak suka yang terlalu rame-rame, banyak-banyak, aneh-aneh. Ya kan? Lagi kalau buat traveling. Tuh. Beres. Oke. Okay. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya aku siap-siap untuk cuaca lagi agak dingin, jadi aku udah mulai pakai yang tangan panjang. Oh, terus diikat rambutnya. Dan aku mau nunjukin sama kalian, aku tuh sekarang lagi pakai ini. Sebenarnya nggak terlalu suka karena dia warna hijau, tapi aku lagi nyoba karena dibilang ini adalah normal. Tuh, normal to dry skin. Oke, dan dia juga katanya nih, removes makeup, ya kan. Aku beli ini karena dia remove makeup juga. Katanya sih gitu. Jadi caranya itu adalah ini tuh kayak krim, tapi kalau dia kena air, dia jadi bubusa. Dulu tangannya, saya tangan kita nggak kotor. Dan kita basahin muka. Baru biasanya aku kasih 2, 3, 4, 5, 6, 7 pump. Teksturnya seperti ini guys. Nah, aku kasih air dikit-dikit sampai dia jadi foam. Dia jadi kayak foam guys. Lagi cuci tangannya. Oke.
Gila. Ternyata ya, eyeliner itu, padahal eyeliner ini eyeliner Sephora yang bukannya mahal gitu, tapi dia gila loh, dia agak waterproof gitu kan. Segar. Nah, kalau udah kayak gini, tuh aku pake Krim Malam. Pengennya sih matching ya, CeraVe juga. Ini tuh adalah hydrating night cream. Okay. Aku nggak suka pakai toner dari dulu. Berpuluh-puluh tahun nggak pernah pakai toner karena menurut aku toner itu bikin ini apa namanya? Bikin muka aku tuh kayak itu kayak mengandung alkohol. Seger sih seger, cuman kayak apa ya? Itu baru. Kalau malam udah pakai moisturizer dulu, baru aku pakai ini. Ini tuh retinol buat malam. Kenapa? Jadi aku waktu itu pertama nyoba, aku mencoba ini dulu dan ternyata agak perih ya di muka. Dan ternyata aku baca-baca supaya tidak perih di muka itu kalian pakai dulu moisturizer malam, maksudnya pakai dulu night cream baru retinol. Dulu nggak pernah pakai retinol, cuma pakai krim malam biasa. Sekarang udah mulai pakai retinol karena umur sudah menua guys. Dan ternyata dengan menggunakan retinol ini, dia juga ada yang buat mata. Cuman yang matanya lagi habis. Dengan menggunakan retinol ini, aku tuh ngerasa ini guys, apa sih namanya? Merasa mukanya agak lebih kencang. Tidak mahal, ya kan? Zaman sekarang ini apa-apa serba mahal, jadi kita harus bermodifikasi. Kalau orang bilang, aduh skincare-an, enggak sih. Aku cuman yang kayak, yang nambah itu hanya retinol. Biasanya aku tuh cuman gini aja, habis cuci, kayak, dan syukurnya selama ini aku gak pernah tuh ada yang namanya masalah sama kulit ya, kayak jerawat ataupun apa seperti itu. Lalu setelah selesai, kita menggunakan minyak rambut. Minyak rambutnya adalah ini. Aku suka pakai ini, kenapa? Karena wangi, jadi pas kita tidur itu rambut wangi guys. Ini tuh untuk protek ya. Jadi aku pakai malam sama pagi, cukup di ujung-ujungnya aja, nggak di atas karena takutnya ini jadi ingat ya, jangan muka aja yang di apa namanya, yang dirawat tapi rambut juga, supaya rambut kalian nggak rontok, nggak kering, nggak pecah-pecah. Dan kita sisir. Ternyata ya guys, sisir ini bagus untuk memperlancar peredaran darah dan begitu basah, memperlancar peredaran darah, semacam terapi. Dan ternyata ya, kalau kalian lihat film-film zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh sebelum tidur tuh suka yang sisir dulu loh rambutnya loh. Mungkin supaya nggak kusut ya, karena rambut mereka kan panjang-panjang. Aku dikasih tahu ini sama orang di salon, katanya apalagi kalau habis makan itu sisir rambutnya supaya
peredaran darah di akar-akar rambut itu kayak dipijit-pijit gitu loh guys. Jadi ini enak, bisa bikin kalian tidurnya lebih nyenyak. Seperti itu aja perawatan tuh. Aku nggak double, masih kalau orang bilang double-double apalah, double-double tentu nggak double cleaning apa segala macam, nope. Karena menurut aku selama muka kita nggak bermasalah, nggak usah diane-anehin. Aku rasa muka ini punya kayak alamiahnya kok untuk nurture. Dan selama ini orang malah bilang, orang pikir kiranya aku pergi ke dokter kulit, padahal aku nggak pakai, nggak ada kok dokter kulit, nggak ada botox, nggak ada apa, ya wajar lah ya, udah berumur, jadi di sininya mulai ada kayak kerutan, but which is okay, ya kan. Tuh biasanya kan kerutan di sini, terus sama kayak ada kantung mata, but it's fine menurut aku, selama tidak berjerawat dan tidak kayak ada bintik-bintik hitam atau apapun seperti kalian lihat. Ini normal lah ya, ada begini-begini ya, ini nggak pakai filter, nggak pakai apa. Ya udah guys, gitu aja. Aku mau tidur dulu, bye-bye.